Okey, alhamdulillah kita jalan dari sana tadi. Nak tengok pokok yang kononnya kata tadi kata ada nak mati lah. Hampir mati lah kan? Ya. Jadi pokok yang hampir mati tu pokok mana bang? Ni tu yang kampung. Oh yang tinggi sana tu. Yang tinggi ni. Ni ni, yang tinggi ni. Ha tinggi tu. Aha. Kan dah boleh nampak daun ni kan? Ha nampak daun sudah semula lah. Ha. Okey. Ha ha ha. Ada lagi pokok yang hampir-hampir mati dulu ni? Ada. Yang daunnya tak apa elok apa semua? Yang lain okey lah. Semua yang ni nampak memang yang ni yang kata daun. Yang ni lah. Tak ada daun lah lagi. Oh, tu ada daun dah. Ha. Ni ada daun balik tu. Ha, tinggal ranting je. Tu dia, tu, tinggal ranting dulu ni. Tinggal rantingnya noh. Tu pokok apa bang tu? Yang ni pun sama juga sakit saya tengok tu. Mana? Ni, ha. Juara Johor. Ni juara Johor. Mana? Juara Johor ni. Hmm. Ah, juara Johor memang masa dia tadi tu daun dah togel ni. Oh, ni pun togel juga daun tak ada juga tu. Ha, dah. Saya sakit dengan pokoknya. Oh, pokok dah. Pulih dah. Alhamdulillah boleh balik dah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ini juara Johor. Ini juara Johor. Jadi buahnya belum ada lagi lah. Sebab tahun ni tak buah. Kawan sakit. Ha? Kawan sakit. Bukan. Tahun lepas yang ni bunga. Semua sel bunga. Hmm. Bila kena 3 hari hujan panas tu. Habis semua lah. Okey. Alhamdulillah. Okey. So, okey bang. Selain pada ni. Selain daripada durian ni. Tanaman-tanaman lain sini. Apa ada yang bang taruh? Yang taruh manggis. Manggis macam mana? Manggis. Pokok kecil depan tu buah semua dah. Buah semua dah? Cepedak. Cepedak. Cepedak memang kali paling banyak buah. Alhamdulillah. Terima kasih. Cepedak nampak ah. Baguslah. So saya syorkanlah bang, dia proses rawatan dulu sepatutnya hari tu ni. Kita jangan masuk 3 kilo, kita masuk 5 6 kilo pun tak apa. Itu sawan. Tak tahu kan? Tak tahu. Ah, tak tahu. Bajet. Kita tak tahu ni satu bajet, satu lagi kita pun memang tak tahu SOP dia macam mana menentamnya tu kan. Kalau ikut kata Cina tu masa tengah bunga kita hentam. Tapi bila dia cakap biasa tengah bunga kita takut patah pula. Jangan. So okey, baik, terima kasih bang. Okey, sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pokok ni dulu ni bermasalah dengan anai-anainya kan. So sekarang ni saya dapati bahawa anai-anai dah tak ada bang. So ya, betul. Tak ada kan? Tak ada. So apa yang abang rawatan yang abang buat di sini? Cuma bagi inilah buat rawatan tanah SA tu. SA tu? Kemudian ada sembuh-sembuh dekat sini. Ada sekali kan? Saja sembuh. Ah, sembuh dengan apa tu? Dengan folio tu. Dengan folio tabikun tu. Folio. Jadi kalau kita dekat kat sini, kita tengok ni. Ni bekas-bekas anak-anak ni. Ni dah tak ada kosong apa dah. Habis dah, kosong dah. Dah kering dah. Ni dulu saya yakin basah sini ni. Hai bang. Yalah, dulu basah. Dulu basah kan? Dia kering lah. Dah kering dah kan. Jadi tabikun tu abang tabur mana? Tabur di keliling sana dan juga di kosong-kosong ni lah. Daun ni semua tabur rata lah. Kosong-kosong ni taruh juga lah. Taruh. Semua tabur rata. Taruh. Okey. Alhamdulillah. So, okey. Ni sebagian daripada perubahan yang kita dapat lihat. Pokok sahabat kita ni, Tuan Sani ni. So, okey bang. Ni pokok apa bang? Durian apa ni? D96. D96? Ya. Berbuah tak? Berbuah. Tahun ni tak banyak. Ada buah lah. Ada buah. Cuma bezanya yang lepas putih, yang kali ni isi dia kuning. Ah, dulu isi putih, sekarang kuning. Okey, baik. Terima kasih. Alhamdulillah.